nyalek lewat Partai Perindo, Sari Maya ingin berperan lebih besar dalam kemajuan bangsa. Sari Maya, sosok yang peduli dan aktif mengembangkan potensi perempuan di tanah air. Lewat organisasi kemasyarakatan yang dipimpinnya, Sri Kandi Pemuda Pancasila, Sari Maya melakukan berbagai upaya agar kaum perempuan bisa mandiri dan berdaya. Bersama-sama bangun bangsa dan negara tercinta, Indonesia. Misalnya di bidang ekonomi, Ketum Sri Kandi Pemuda Pancasila 2 periode ini memberikan berbagai pelatihan hingga bantuan modal bagi para perempuan untuk memulai usaha. Perempuan kelahiran Ciamis, Jawa Barat 19 Januari 1959 ini ingin punya peran lebih besar untuk kemajuan bangsa. Itu yang mendasari keputusannya maju sebagai bacaleg DPR RI Dapil Jawa Barat dari Partai Perindo. Dia ingin membuat perubahan melalui proses politik dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.